Santan kakap merah sederhana. Halo guys, assalamualaikum. Nah, jumpa lagi kita ya. Hari ini kita masak-masak dan ini salah satu bahannya adalah ikan kakap merah ya guys. Ini saya beli seharga 40.000 satu kilo. Nah, ini adalah bumbu-bumbunya, yaitu bumbu kuning yang saya beli di pasar. Saya tambahkan bawang merah, bawang putih, dan cabai merah secukupnya. Dan tidak lupa ada daun salam dan serai. Digeprek aja ya. Lalu di sini kita tumis sampai wangi ya guys ya. Baru kita campurkan sedikit air seperti ini. Oke, kita campurkan ikan kakap merahnya ya guys. Dan di sini kita tunggu sampai kira-kira sudah matang. Kita campurkan santan murni. Nah guys, dan santan sudah kita campurkan. Kita tunggu sampai mendidih dan di sini saya tambahkan cabai rawit bulat-bulat ya, karena si bocil juga makan, jadi biar nggak terlalu pedas kita tambahkan aja cabai rawit bulat ya guys. Udah selesai deh. Dan ini saya udah siapkan nasi panas dan kita langsung santap aja makan dengan ikan kakap merah. Nah, tuh dagingnya tebel banget ya guys dan rasanya tuh enak banget. Selamat mencoba. Assalamualaikum.